Assalamualaikum. Wis ngeblur. Udah ada suara sambutan, tapi nggak tahu kedengarannya di kamera. Assalamualaikum. Terus saya bawa senter ya. Senternya kurang terang lagi. Ini dalam kuat keadaan mendung ya. Ini sore Jumat, sore Jumat. Nggak tahu Jumat apa ini. Assalamualaikum. Maaf ganggu ya, saya cuman sebentar aja kesini. Wow, meskipun belum malam juga kayaknya bikin itu ya, bikin merinding ya. Ini saya barusan masuk, padahal belum kemana-mana. Assalamualaikum. Banyak sawang-sawang lagi. Us, kaset. Assalamualaikum. Ini ruangan apa ya? Assalamualaikum. Kamar mandi, woi. Biasanya kamar mandi paling ini nih. Paling serem biasanya ini. Kamar mandinya gimana ya? Mau dicek sekarang atau nanti? Assalamualaikum. Ada WC-nya, tapi saya nggak mau setah, nggak ini. Ngeblur ya? Enggak. Ngeblur lagi. Ini kamar mandi lumayan ya, kayaknya. Tapi ya, di situnya, sebelah kirinya ada WC. Assalamualaikum. Serem juga ya. Udah hampir 5 menit lebih. Duh, ngomongnya jadi nggak karuan saya. Jadi saya dari sana ya, depan. Coba saya berani nggak mas ini nih, ke atas nih, mudah-mudahan ngizinin ya penunggu di sini ya. Oh, di atasnya ada lubang ya. Assalamualaikum dan udah nyampe ke atas, tadi saya dari bawah ya. Untung saya bawa senter. Ya, nah lanjut ke atas. Assalamualaikum. Saya tetap ngomong assalamualaikum ya, dan terus ngomong supaya saya jangan ngelamun gitu. Wow, atasnya kayak gini men. Assalamualaikum. Ya, saya udah nyampe lantai 2, alhamdulillah. Kok di lantai 2 kayaknya lebih mendingan di lantai 2 ya daripada di lantai 1 tadi. Lantai 2 kayaknya masih apa ya, agak mendingan gitu. Ya, tempatnya nggak terlalu kayak waktu di lantai 1 saya. Vibe-nya berkurang gitu. Ini ruang apa ini? Wis ngeblur. Assalamualaikum. Kira-kira berkurang. Ada tangga ini. Ini bekas apa di tangga ini? Wah, ada ruangan lagi sana. Saya masuk gimana di sana nih? Sempit banget ya tangga ini. Saya nggak maunya itu sebenarnya. Ruangan ke atas ya. Kamar mandi lagi kayaknya. Bisa jalan di kamar mandi lagi tuh. Ya, udah hampir 8 menit. Tadi saya dari... Oh, tadi itu ya. Kamar mandi bawah kayaknya sih itu tuh, kesananya. Ya.
kamar mandi, mungkin di sampingnya itu ada toilet, ada pintu. Main kalau buat live nih, nunggu partner, saya nunggu partner YouTuber lainnya supaya bisa nemenin saya live di sekitaran sini gitu. Nggak tahu itu ke atas kayaknya ada ruangan apa gitu. Nah, ya bisa itu buat naik ke atas pintunya. Oke, saya balik lagi. Udah hampir 8 menit lebih 40 detik ya. Di atas lebih itu ya, lebih bagus. Maksudnya itu energinya tuh lebih positif daripada yang lantai 1. Perasaan saya tuh lebih negatif karena di lantai 1 kayaknya apa ya? Gelap banget, terus mungkin sinar mataharinya enggak nyampe gitu. Oke, saya turun lagi deh. Nah, ini sudah hampir berapa ini? 9 menit lebih ya. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enggak apa-apa. Oke, makasih yang permisi. Saya sebentar aja di sini ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum, maaf ganggu. Saya turun lagi. Cuma sebentar spornya. Ya. Terang ya. Enggak usah pakai senter ya. Tapi sendiri ngalain aja lah buat senjata, buat cuci muka di situ apa ya, bukan buat cuci tangan apa itu. Tadi ini bawahan itu ya, kamar mandi ini kamar mandi kayaknya lumayan nih, mungkin gangguan-gangguan banyakkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini pasti banyak nih gangguannya di pojok-pojokan ini, set suara. Hai, halo, maaf ganggu. Ya, mungkin kalau lewat malam kayaknya serem. Ini Jumat ya, sore Jumat. Nah, kalau lewat di sini mungkin kebanyakan itu, kebanyakan suara-suara di sini. Tapi nggak tahu kalau penampakan mah, karena makhluk astral susah gitu ditangkap kamera, apalagi bawa senter gitu. Yang penting udah tahu nih ruangannya, tapi rahasia nggak saya sebutin ya. Tadi saya udah sempet ngomong sih sama penduduk, sama RT sini, katanya boleh sok aja lab. Tadi saya juga KTP-nya sempet di foto juga, diminta terus di foto HP-nya, kalau ada apa-apa kan bisa nyari saya. Jadi saya masuk ke sini tuh nggak asal nyelonong aja. Tadi saya sempet izin sama Pak RT-nya, terus KTP saya di potok sama HP-nya. Oke, saya keluar. Ya, tadi sempat suara-suara ya. Lihat malam di sini kalau ada temennya berani saya. Saya keluar lagi. Di sana ya, atasnya sana. Nih kalau masuk sini susah ya. Dikunci nih. Nggak bisa ini. Kalau masuk sini saya mesti ini ya, nerobos ini ya. Tapi saya masa sih harus nerobos ya, takut kena kaca itu. Ini ada ruangan lagi. Sudah hampir 12 menit saya mundur deh. Makasih ya yang udah nyimak, yang udah mantau. Kalau ada waktu ya saya bisa live di sini malam-malam ya. Mudah-mudahan ada temennya. Kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.